maju. Oke, ngumpul. Jadi setiap kelompok ada 5 peserta ya. Di sini ada 4 kelompok. Astagfirullahalazim. Kenapa istighfar dong, lihat hantu? Entar dulu ngapa? Tadi lu ngomong sama gua katanya suruh pasang-pasang ini. Ya udah dipasang. Belum lagi proses. Ini udah selesai. Belum. Kan kudu diinin dulu takutnya terpegat. Pegat apaan? Putus maksudnya. Iya. Yeah. Ini time is money, waktu adalah uang ya. Ini bukannya kerja ini. Ini kan iya maksudnya kita kejar-kejaran sama waktu. Sama lu enggak bisa ini. Gak bisa happy walking. Happy walking apaan? Kerja bersama tuh apa namanya? Apaan? Bukan. Ya pokoknya intinya gue pengen cepet-cepet lomba ini harus diselesaikan. Udah cepet-cepet. Oh, entar dulu sabar. Ini bocah-bocah udah pada di sini aja. Udah pada mandi belum? Udah. Ya. Pada bau bau sangit. Oke, dengarkan baik-baik. Siapa yang cepat menghabiskan koin atau mengambil koin, dia keluar sebagai pemenangnya ya. Kita hitung ya, sampai 3, siap dimulai. 1, putar. 2, 3, go. Dan pemenangnya tim A. Walaupun bukannya belepotan kayak cipluk ya, tapi nggak sia-sia kalian pemenangnya. Oke, Mbak Risti. Kira-kira kita akan lomba apa lagi? Nah, ini agak kita udah meja makan siang nih, break dulu ya bang ya. Oh, kita berarti kita break dulu ya. Soalnya kita dari pagi capek juga ya. Bener, ya. Ternyata kita mau ngasih tahu mempersiapkan perlombaan untuk 17 itu bener-bener berat. Buat Anul berat ya. Ya. Nah, tapi enjoy the moment, karena kita bahagia, semuanya bahagia. Yeah. Pada makan. Kita kan pada capek kerja. Tapi by the way nih ya, Anwar tuh ada sebuah pertanyaan dari dulu tuh sampai sekarang. Karena ini pas banget ketemu sama teman-teman. Ya. Kalian tuh terbentuknya karena apa sih ini teman-teman ini semua? Ini awalnya tuh emang Karang Taruna ini buat 17-an awalnya kan. Nah terus abis 17-an yang senior udah pada sibuk, turunlah ke bawah yang junior. Akhirnya kita junior nanti lanjutin. Karang Taruna. Jadi setiap 17-an tuh pasti Karang Taruna kumpul kayak gitu. Oh, jadi panitia 17-an itu dari Karang Taruna. Dibantu ibu-ibu. Pertanyaannya itu bagus banget di war ya. Jadi Karang Taruna itu dibentuk dari zaman dahulu kala nih. Dari dulu banget. Oh, udah ada. Nah, sekarang nih anak-anak muda nih. Anak-anak muda. Tapi ngomong-ngomong ada bapak-bapak juga enggak? Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu beda lagi tuh, Bang. Bukan Karang Taruna. Apaan? Dia ada apa ya? Organisasi lagi sendiri. Oh iya, kalau ibu-ibu tuh setahu Anwar ya, ada PKK, ada Jumanti, ada Dharma Wanita, Dasawisma, Dasa Wisata. Enggak dong, Dasa Wisata. Ada Dasa Wisata di Taman Mini. Desa Wisata. Oh, beda ya? Beda, Bang. Oh, berarti gitu. Memang kalau Karang Taruna itu anak-anak muda ya? Iya, anak-anak muda. Khusus anak-anak muda, kayak gitu. Oh bener, tapi ini ada untungnya juga ibarat kata bahwa Karang Taruna itu adalah untuk menjadi wadah anak-anak muda berkreasi di RT. Iya, betul. RW dan kelurahan. Iya. Dan itu ada ya di ini ya, di sebuah silsilah ya. Ada. Apa namanya tuh? Duduk. Boleh. Capek, Mak. Lah ini emang maaf nih ya, maaf. Nenek siapa ini? Nur. Nenek Nur. Ya. Nenek Nur dari mana? Iya. Dari Ceger. Dari mana? Ceger. Ngapain ngayap sendirian siang-siang? Ini lagi jalan aja minta air. Oh minta air bang. Capek. Air. Minta air. Warga ada sumur nggak nih mas? Air sih. Sumur? Masa nenek ini sumur? Nanti ada nenek malah cemur. Lu pelik banget lu ngasih air cuma segini kalau gua sesumur-sumurnya. Hei, lu kata ini ikan. Ini cuma mau minum, aus. Minum, ya Allah makasih anak amat. Minum, mah minum yang banyak. Minum. Mak kalau mau makan bilang ya mau ya. Sumpah, aku tuh kalau ngeliat nenek-nenek ngayap tangari bolong begini, takut kagak bisa pulang. Ma, sehat, Mak. Alhamdulillah. Ini maaf nih ya, dari tadi kan bawa kronong betong nih. Ini apaan ya? Ini apa ya? Ini pakaian bekas. Pakaian bekas? Pakaian bekas dari mana? Ini dikasih. Sama? Sama orang. Dikasih sama orang.
buat cucu. Buat cucu. Iya, maaf. Ini ngobrolnya enak. Ini baju, baju bekas. Iya. Minggat. Enggak. Minggat ini dari warga kasih. Atau dari orang kali ya, Mak ya? Dari orang kasih. Orang ngasih, Mak. Cucu. Buat cucu. Mak tinggal di mana? Di Ceger, di Gang Cicu. Di Ceger. Ceger. Oh, enggak jauh dari sini. Mak tinggal sama siapa? Sama anak. Sama anak, sama cucu. Sama suami. Suami udah meninggal. Suami udah meninggal. Berarti Mak sekarang ini mau kemana? Ini mau pulang udah. Ma mau pulang? Iya. Ya. Pulangnya jauh dari sini nggak? Dekat situ. Oh, udah ke sini? Aku anterin mau? Nggak usah. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti aku anterin. Ada gerobak nggak? Gerobak. Biar. Ya, Ma. Lu kata mau karena apa pakai gerobak? Biar Ma nggak capek, bener nggak? Jangan pakai gerobak. Aku yang capek, Ma. Kita gotong aja. Ya, gotong kan Ma masih bisa. Jangan masih tak. Bisa kuat jalan. Risti. Iya. Izin dulu ya, bentar aja. Ini nganterin Marsanda pergi ya. Iya. Ke rumahnya ya. Jangan sampai belok ya. Iya, nanti kesini lagi teman-teman. Izin dulu ya, bentar ya. Oke. Jadi sekarang tuh kita mau ke rumahnya Ibu Konak. Ibu Konak. Kono. Oh, Kono. Iya. Rumahnya Ibu Kono. Iya. Dua hari dua malam gak nyampe-nyampe kita ya. Iya. Bisa pelan-pelan gak, Wak? Sama. Ini rumahnya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Siap, Ma, numpang masuk ya? Iya, silakan. Boleh numpang masuk? Boleh. Ya. Rumahnya paling pojok ya. Iya, paling bawah. Alhamdulillah rumahnya. Duduk boleh duduk. Duduk ya, silakan. Rumahnya di sini. Tapi lumayan apa ya? Rumahnya lumayan gede tapi enggak ada orang, cuma nenek doang. Ada cucu sama anak. Oh, ada cucu sama anaknya. Tapi jujur deh, Bang Anur. Aku mah nggak tahu ya kalau ngelihat nenek-nenek sendirian ngayap. Ingat nenek aku, karena aku udah nggak punya nenek kan. Oh, nenek aku udah nggak ada, udah meninggal semuanya. Makanya kalau ngeliat kayak nenek-nenek gini kagak tega. Kelayapan sendiri. Enggak, ada cucu. Berarti nenek di sini tinggal sama anak dan cucu. Iya. Oke. Terus tinggal di sini berapa lama? Udah seumur hidup lah. Seumur hidup? Ini rumah sendiri atau tanah sendiri? Oh, tanah sendiri. Alhamdulillah. Enggak beli. Enggak ngontrak. Enggak ngontrak, alhamdulillah. Nah, cucu sama anaknya emak kemana? Ada cucu. Tapi kalau aku lihat nih, Mak, dari senyumnya emak ini aku bisa lihat kayak ada gambaran tuh kayak ada kesedihan gitu dan kayak ada pikiran yang memang mungkin emak nggak bisa ungkapin. Coba kira-kira emak apa yang pengen emak ungkapin sekarang ini tentang emak, tentang kehidupan atau tentang apapun itu, coba biar aku boleh dengar nggak? Kalau saya mah udah pasrah aja sama cucu sama anak gitu karena saya udah tua. Ya. Berarti Mak sehari-hari kerjanya apa? Ini sama cucu aja. Sama-sama cari gitu, cari makan. Cari uang buat makan? Iya, rame-rame. Cari uangnya seperti apa, Mak? Gitu. Ya ngojek, ngapain gitu, kuli-kuli gitu. Siapa yang ngojek sama nguli? Itu dia cucu. Sih, cucu. Alhamdulillah, untungnya ada yang nyari nafkah buat nenek. Iya, ya. Alhamdulillah. Wah, Mak. Kan Mak sempat bilang tadi suami udah nggak ada, meninggal. Sakit? Iya, sakit. Sakit apa? Sakit apa tuh? Apa perut? Sakit perut. Terus meninggal, apa sakit dulu, merawat? Yang dirawat, Mas, saya rumah sakit asrama haji. Oh, asrama haji? Kangen nggak? Tiga bulan. Kangen nggak sama suami, Mak? Kangen nggak kangen, udah. Kangen? Kangen nggak? Iya. Katanya emak kalau tidur tuh sama anak, sama cucu, jepet-jepetan gitu, Mak, sampai apa? Itu saya di kamar, cucu di sini. Saya. Oh, di sini. Ini kan ruang ini ya, ruang antara ruang tamu, ruang tengahnya tuh bareng-bareng di sini. Iya. Cucu anak di sini, nyampur di ruang tamu. Tujuh orang? Tujuh orang, cucu. Di sini tujuh orang? Iya, tujuh orang. Banyak ya, anak, cucu, sama emak. Anak sana belakang.
di belakang dapur. Sini nih kan ruangnya tinggal space gitu ya. Berarti kalau kita simpulin War, intinya emak di sini tidur bareng sama anak dan cucu. Emak tidur di sini emak ya, di belakang tembok ini. Kalau cucu sama anak-anak tidur di sini kayak mohon maaf kayak ikan teri kayak zaman dulu gua tinggal di Cipinang, gua tidur tuh sama iya sama adik-adik gua, sama kakak-kakak gua, hujan-hujanan, terus banjir-banjiran, ngumpul rame kayak ikan teri itu bahasanya. Berarti di Ubin kayak gini, selama hidup sama suami tuh udah puluhan tahun mungkin seperti itu. Dan Ma itu mendapatkan, bahasanya mendapatkan rezeki dari anak dan cucunya. Alhamdulillah, tapi Ma masih bisa makan lah Ma pagi dan sore. Ya mudah-mudahan aku berdoa sama Anwar, Ma panjang umur, sehat, dan paling penting adalah kedatangan kita ke sini. Niatnya baik, kita ingin memberikan rezeki buat Ma, mudah-mudahan Ma diterima dengan ikhlas, mudah-mudahan Ma panjang umur, berkah selalu, pokoknya dikasih yang terbaik lah ya. Oke, ini rezeki yang kita punya, Ma. Nah, ini dia hadiahnya Ma buat Ma, kasur baru, cucu dan anak Ma nih. Alhamdulillah. Jadinya Ma bobonya enggak di lantai lagi. Kalau bobo di lantai sakit enggak? Sakit kan? Sekarang Ma udah bisa jot-jotan di kasur. Ada bantalnya. Kalau Ma butuh ditemenin tidur, kabarin Billy ya. Sama Anwar ya. Ada beras sekarung. Tuh ada minyak, ada sembako lainnya tuh Ma. Ada sabun, ada teh, ada gula. Wow, alhamdulillah ada telur. Ya, pokoknya Ma sehat-sehat ya. Jangan suka kelayapan lagi sendiri, ya. Kelayapan kemana enggak? Tadi kan di lapangan takutnya hilang. Mak suka coba. Suka kelayapan gitu? Enggak. Oh enggak? Oh, lagi mau main aja gitu? Lagi main aja. Ngeliat 17-an. Ya udah gini, Mak. Sekali lagi tujuan kita berdua dan tim Bikin Senang itu niatnya baik. Untuk memberikan rezeki buat Ma dan mudah-mudahan Ma terima dengan ikhlas. Ini kita udah ada kasur, ada beras, ada minyak, telur, sembako, bantal, dan lain-lain Ma. Ma diterima dengan ikhlas ya Ma ya. Ini rezeki buat Ma nih Ma, ya, mudah-mudahan ini masya Allah, ya, barakallah buat Ma. Alhamdulillah. Ini ada uang tunai, jangan dilihat dari isinya. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Ma. Makasih ya Bu. Ma, yuk. Yaudah, Ma aku pamit mau perlombaan lagi ya.